بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majelis ilmu kita dengan topik fadilat atau kelebihan berdakwah ilallah. Kelebihan berdakwah kepada Allah lebih kurang setengah jam kemudian kita sambung dengan menjawab beberapa soalan para jamaah. Topik fadilat: berdakwah ke jalan Allah. Kali ini adalah sambungan, atau bahagian kedua, mengingat betapa pentingnya kedudukan berdakwah kepada Allah. Rasanya tidak cukup, hanya sekali pembahasan, sebab ia memerlukan penjelasan yang lebih detail. Nah, bagian kedua ini ustaz ulang sekali lagi. Bila kita bercakap tentang manusia dan dakwah. Manusia dan dakwah. Sungguh banyak dari kalangan umat manusia termasuk umat Islam yang masih lagi mempunyai pandangan masih lagi mempunyai pendapat bahwa dakwah sebenarnya adalah tugas orang-orang tertentu. Ia bukan tugas semua orang. Jawaban atau pendapat seperti ini salah. Yang benar, yang betul dakwah adalah kewajiban ke atas setiap manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Wal Asri. A'udzu billahi rajim. Wal Asri. Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh jenis manusia di dalam kerugian. Amanu wa salihati watawassaw bilhaq, watawassaw bil sabr. Kecuali yang tidak rugi hanya manusia yang ada iman. lalu diikuti dengan amal saleh lalu diikuti dengan berpesan-pesan dengan kebenaran lalu diikuti dengan berpesan dengan penuh kesabaran kata ulama tafsir setelah Allah bersumpah dengan masa wal asri demi masa Ia memberi isyarat: "Jaga masa adalah sesuatu yang sangat penting." Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, berikutnya mesti Allah akan sampaikan sesuatu yang sangat penting, sebagaimana manusia kita. Bila ingin meyakinkan sesuatu kepada seseorang, kita akan bersumpah demi Allah, karena kita tidak meyakinkan lawan bicara. Demikianlah kata Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu tafsirannya, "Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu." maknanya ada sesuatu yang sangat penting yang Allah ingin sampaikan. Apa dia dalam hal ini? Perkara yang sangat penting itu. Innal insana lafi Sesungguhnya seluruh jenis manusia di dalam kerugian. Dalam kaedah ilmu tafsir, alif lam yang berada di depan insan itu adalah listirakil jinsi untuk menyatakan seluruh jenis manusia. Sebagaimana alif lam yang terdapat di depan alhamdu. Alhamdu, hamdun puji-pujian. Mengapa kita terjemahkan segala jenis puji-pujian hanya milik Allah? Karena faedah alif lam di depan hamdun itu adalah untuk menyatakan seluruh jenis puji-pujian. Jadi sama halnya dengan innal insan, insan manusia, tapi al-insan menunjukkan seluruh jenis manusia. Dia lelaki, dia wanita, dia orang Arab, dia orang bukan Arab. Dia presiden, dia menteri besar, dia perdana menteri, Dia buruh kasar, dia nelayan, dia pemotong rumput, selagi namanya insan, semuanya dalam kerugian. Kecuali, lalu Allah kecualikan, maknanya yang tidak rugi dari kalangan insan bila pada mereka ada empat syarat. Ilalladina amanu mereka mesti ada iman. dan iman pula tidak akan sempurna kalau tidak ada tiga knowledge. Ma'rifatullah ilmu tentang Allah, mengenal Allah. Ma'rifatul Nabi, ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga ma'rifatul dinil Islami. ilmu tentang selok belok agama. Itu sebabnya hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Jangan terlalu bangga. Andai kata kita ada gelaran profesor, dokter, ada master. Kalau kita sendiri tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi, tidak kenal selok belok agama. Kita masih lagi dalam keadaan rugi. Kecuali jika ada iman dan iman yang sempurna bila kita kenal Allah yang mencipta kita. Yang menganugerah kita bermacam-macam nikmat. Yang kedua kenal Nabi sebab baginda adalah contoh teladan terbaik untuk kehidupan kita bahagia dunia akhirat dan selok belok agama. Diikuti dengan wa amilus salihati, ilmu saja, iman saja tak cukup bila tidak diikuti dengan amal saleh. Buat suruhan Allah, suruhan Nabi. Jauhi larangan Allah, larangan Nabi. Dan itu semua mustahil untuk dapat kita lakukan bila kita tidak ada knowledge tentang selok-belok agama. Sebabnya Ustaz selalu sebut-sebut, menghadiri majelis ilmu seperti ini sangat mustahak. Sebelum kita mati. Namun demikian, insan yang hanya ada iman dan banyak beramal saleh untuk diri, masih belum lagi bebas dari kerugian, mereka mesti ikuti dengan berpesan-pesan dengan kebenaran. Inilah yang dimaksudkan dengan dakwah. Kebenaran mesti disampaikan kepada orang lain. Kebenaran yang telah kita ketahui dan amalkan, kita mesti sebar-sebarkan. Sama ada dalam bentuk amar ma'ruf atau nahi mungkar. Hanya saja, bila sudah mula terjut di bidang dakwah, orang suka banyak dan orang benci juga banyak. Disitulah perlu kepada kesabaran ini yang ustaz maksudkan. Dengan sungguh banyak dari kalangan umat manusia, termasuk umat Islam, Muslimin, Muslimat yang tidak faham konsep ini tidak faham prinsip ini bahwa dakwah kepada kebenaran adalah menjadi salah satu syarat untuk bebas dari kerugian di dunia dan di akhirat. Sila para jemaah sekalian ingat selalu perkara ini. Sebab kita selalu digoda oleh syaitan. Alah cukuplah untuk awak saja. Jangan sampaikan pada orang lain. Nanti awak di pulau. Itu semua confirm suara syaitan. Sebab syaitan mahu agar manusia, anak cucu Adam bersama-samanya kelak di dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Okey. Penjelasan yang Ustadz baru sebut ini terdapat di dalam buku ini. Muka surat 20, 2 hingga 24. Nah sekarang kita masuk kepada topik utama fadilat atau kelebihan berdakwah. Di sini Ustadz sebut ada empat kelebihan utama berdakwah dan banyak lagi Kelebihan-kelebihan yang lain, coba dengar dengan konsentrasi fokus. Pertama sekali, pertama sekali agar kita menjadi insan yang berjaya, yang menang. Dengan kata lain, tidak rugi. Itu telah dijelaskan dengan panjang lebar tadi ketika kita membahas tafsir surat wal asri secara singkat. Dan untuk pengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, Ustaz asas sekolah yang Ustaz Bena di Batam, sama ada sekolah pertama, sekolah Islam terpadu Eliasin, atau sekolah yang kedua yang terbaru, yang bermula bulan Julai baru-baru ini, MIBS, Mafaza Islamic Boarding School, asasnya, temanya sekolah tersebut adalah surat wal asri. Yaitu ingin membina Pelajar-pelajar tersebut agar menjadi insan yang tidak merugi. Itu sebabnya kepada mereka akan diberi ilmu yang bermanfaat. Mereka, Ustaz, pastikan belajar Al-Asmaul Husna, buku yang Ustaz sendiri tulis. mereka mesti belajar tafsir yang Ustaz sendiri sudah tulis. Untuk mengenal Allah, mereka perlu tahu al-asma'ul al husna. Bukan sekedar dihafal. Untuk memiliki iman, mereka mesti belajar tafsir Al-Quran. Bukan hanya menghafal Al-Quran. Begitulah, kita akan ajar mereka ilmu akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiga jilid. Kita akan ajar mereka ilmu-ilmu Islam lainnya. Kemudian, mereka kita pastikan mengamalkan apa yang mereka sudah tahu. Selanjutnya, mereka kelak bila tamat dari sekolah yang kita bina di Batam akan menjadi pendakwah-pendakwah untuk menyampaikan Islam kepada umat manusia. Dan mereka juga kita minta agar bersabar. Yes, Ini namanya pendidikan yang boleh membawa kejayaan dunia dan akhirat. Mana lah tahu bapak-bapak dan ibu-ibu dari Malaysia, dari Singapura, boleh antar anak nanti pada tahun-tahun mendatang ke Batam untuk belajar di sekolah kita yang kita bina berasal daripada sumbangan-sumbangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oke, okay. itu satu fadilat atau kelebihan berdakwah kepada Allah, yaitu agar kita terhindar daripada kerugian. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat, yang kedua, kegunaan dakwah kepada Allah. Fadilat atau kelebihan berdakwah di jalan Allah, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia agar taat kepada Allah, dia adalah termasuk perkataan yang sangat baik. Perkataan yang terbaik. Ustaz bercakap ini, karena yang Ustaz cakap ini menjelaskan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi, ini dikatakan oleh Allah sebagai perkataan yang terbaik. Ustaz buktikan berdasarkan surat Fusilat ayat 33. Apa kata Allah tentang dakwah kepada Allah? Mengajak manusia supaya taat pada Allah. Itu maknanya berdakwah ilallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ مَنْ دَعَا wa اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Siapakah orang yang paling baik perkataannya? Daripada orang yang menyeru kejalan Allah dan mengerjakan amal saleh dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah penjelasannya di dalam bahasa Arab pertanyaan ini istifham atau pertanyaan soalan dia membawa beberapa faedah dia membawa beberapa tujuan betul pertanyaan itu adalah untuk lebih tahu dengan jawabannya, tetapi dalam ilmu retorika bahasa Arab, ilmu balaga, faedah pertanyaan ada bermacam-macam. Ada pertanyaan yang tujuannya untuk menghina. Bagi contoh, firman Allah. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina ya la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata ulama tafsir, Allah bukan tak tahu jawabannya, Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tetapi pertanyaan itu, tuh, mengandung penghinaan. Tersirat di dalam pertanyaan itu, Allah ingin menghina orang-orang yang tidak suka menuntut ilmu. Itu dia yang dalam bahasa Arab dipanggil dengan. Al as-sual atau al-istifham li taubih li taubih Allah bertanya untuk menghina Ada pula pertanyaan kadang-kadang dengan tujuan untuk mengingkari sebagaimana pertanyaan di dalam ayat ini. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada orang yang berdakwah ke jalan Allah? Istifaham ini namanya al-istifaham lil-ingkar. Allah bertanya untuk mengingkari Maksudnya, Allah ingin menyatakan tidak sama perkataan orang yang mengajak di jalan Allah dengan orang yang mengajak ke jalan yang lain. Tidak sama manakah? Dakwah atau seruan atau ajakan yang lebih baik daripada mengajak manusia ke jalan Allah. Adakah yang lebih baik? Jawabnya, tidak ada. Yang paling baik adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Memahami akan hakikat inilah. Ada orang yang tidak pernah letih untuk berdakwah, tidak pernah bosan walaupun dihina, dicaci, disekat. Dia terus berdakwah, tak boleh berdakwah di masjid, di surau, dia berdakwah di rumah-rumah, tak boleh di rumah-rumah di dewan-dewan. Tak boleh di rumah, di dewan, surau, masjid. Dia berdakwah secara online. Dia tak pernah give up. Apa sebab? Karena memahami, tidak ada perkataan di sisi Allah yang lebih mulia daripada mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah, maknanya mengajak manusia. untuk mentaati Allah dengan cara yang betul. Bila akidah, miliki akidah yang betul tanpa bercampur syirik dan kurafat. Bila beribadat, ibadat yang betul ikut cara ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara rahasia mengapa ada sesetengah orang tak pernah letih untuk menyampaikan kebenaran. walaupun dicaci. Itu sebabnya Ustaz setiap menulis topik satu-satu kuliah tidak lupa berpesan sila she kepada kawan-kawan supaya sama-sama mendapat manfaat dunia dan akhirat. Setiap kuliah Ustaz tulis itu mengajak para jemaah agar berdakwah. berdakwah hari ini sangat mudah cukup share saja YouTube share video melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui Telegram, melalui email, melalui Facebook tapi karena tak tahu kelebihan itu akhirnya mudah digoda oleh iblis. Jangan, jangan she, nanti awak dipulaukan. Jangan she, nanti awak dituduh wahabi. Nauzubillah. Tanpa disadari, kita lebih ikut bisikan syaitan daripada ajaran Allah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya syaitan paling tak suka kalau ada pendakwah yang ingin menyampaikan dakwah berasaskan Al-Quran dan Sunda. Sebab hanya dengan cara demikian manusia akan selamat daripada kesesatan. Oke, sekarang sudah dua dah, pertama fadilat dakwah supaya kita tidak rugi dunia tidak rugi akhirat. Dalilnya surat Wal Asri. Yang kedua, dakwah ini mengajak ke jalan Allah. Dakwah bil haq. Dia adalah perkataan yang terbaik, tidak ada perkataan yang lebih baik dari itu. Ini tentunya pentingnya ilmu. Ini pentingnya ilmu. Lebih-lebih lagi, ilmu itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, bukan cakap kosong. Yang ketiga, kelebihan berdakwah di jalan Allah, supaya kita menjadi manusia terbaik. Kalau dakwah tadi, perkataan terbaik semangat amar ma'ruf nahi mungkar mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia daripada kemungkaran dia adalah syarat untuk menjadi umat yang baik ada dalilnya Pak Sas ada Ali Imran 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ali Imran surah 3 ayat 110 Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah di atas muka bumi. Kamu di sini adalah umat Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Tapi, untuk menjadi umat yang terbaik, ada syaratnya selagi kamu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Uhrijat linnas. Yang Allah pernah keluarkan di atas muka bumi. Maksudnya umat Muhammad. Kata ulama tafsir. Tapi dengan syarat. Kamu baru jadi umat yang terbaik jika pada kamu ada tiga syarat. Diawali dengan takmuru nabil ma'ruf. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan. Yang kedua, kamu mencegah manusia daripada kejahatan. Dan yang ketiga, kamu mempunyai iman yang mantap terhadap Allah. Tu'minu <tuh> Jadi bila kita perkecilkan skopnya, kalau di sini dikatakan umat, kalau kita kecilkan skopnya, ingin jadi insan yang terbaik, awak mesti berdakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Karena awak mesti mantapkan iman. Ini yang saban hari Ustaz coba sampaikan. Selagi hayat dikandung badan, ini yang selalu kita sampai-sampaikan. Tapi Pak Ustaz, timbul pertanyaan. Tidak berdakwah itu kan mesti ada ilmu, Pak Ustaz. Betul? Ustaz pernah sebut, tentang falsafah surat wal asri. Dakwah itu jatuh kepada langkah yang ketiga. Untuk bebas dari kerugian, awak mesti ada ilmu dulu. Iman. Iman pula mesti ada tiga ilmu. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul dinil islami. Oke, okay, itu syaratnya. First step, mesti tambah ilmu. Kalau ingin berdakwah. Ia diisyaratkan oleh illa alladhina amanu. Cuma iman tak akan sempurna bila tak kenal Allah. Tak kenal Rasul. Tak kenal selok-belok agama. Baru second step, Awak mesti amalkan secara peribadi. Begitu kenal kepada Allah, awak mesti taat dan patuh kepada Allah. Suruhannya dibuat, larangannya dijauhi. Bila awak dah kenal Nabi Muhammad, awak kena buat apa yang Nabi Muhammad suruh dan jauhi apa yang Nabi Muhammad larang. Dan inilah yang disebut dengan agama Islam. Jadi setelah ada ilmu diikuti dengan amal saleh. Ini juga memberi isyarat ilmu dahulu baru amal. Sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu walaupun dulu-dulu Islam kita hanya Islam nenek moyang pakai ikut saja secara taklid buta apa cakap nenek moyang ikut ikut okey sebenarnya dalam islam tak macam itu belajar dulu ilmu dulu dan referensi islam itu quran dan sunnah tapi tak mengapa ibu-ibu walaupun dah terlambat masih beruntung lagi kita diberi peluang setelah umur 60 65 70 75 baru dapat majlis ilmu seperti ini secara online. Tak mengapa. Oleh sebab itu, apa saja amalan kita selama ini yang kita warisi dari nenek moyang ternyata bercanggah dengan quran dan Sunnah. Sila dengan lapang dada tinggalkan, tinggalkan. Sebab dalam antara iman dengan amal Antara ilmu dengan amal. Ilmu dahulu. Sebagaimana isyarat ilal ladzina amanu. Baru amilu salihati. Baru. Third step. Langkah ketiga. Watawasobil haq. Berdakwah. Menyampaikan kebenaran. Jatuhnya pada third step. Yang diawali dengan iman dan amal. Memberi isyarat berdakwah mestilah dengan ilmu yang sudah diamalkan. Itu sebabnya sebagai jawaban, macam mana kami tidak berdakwah, kami tak ada ilmu. Ucapan itu sebenarnya dusta, bohong. Ibu-ibu dan bapak sekalian tahu tak salat itu wajib? Tahu? ibu-ibu sudah lakukan atau belum salat itu lima kali sehari semalam sudah maknanya bila lihat anak tidak salat perlulah ditegur bila anak umpamanya bergaul bebas perlulah ditegur itu namanya dakwah ibu-ibu tahu tak bahwa berzina itu haram ibu-ibu dan bapak sekalian tidak buat perkara itu Bila kita tahu ada keluarga kita yang melakukan perbuatan terkutuk itu, kita mesti larang dia. Ibu-ibu tahu tak kewajiban menutup aurat. Ibu-ibu sedang menutup aurat. Bila ada anak, bila ada cousin, bila adik-beradik, bila ibu, bila cucu tidak tutup aurat, takkan diam? Ini yang ustaz maksudkan, bohong. Bila kata saya tak ada ilmu. Macam mana saya hendak berdakwah? Cuma Islam kata berdakwahlah sesuai dengan ilmu yang awak ada. Jangan bercakap tentang sesuatu yang awak tak tahu, tapi mendakwa saya tidak ada ilmu. Saya tak tahu dusta, apalagi ikut kelas dah sampai puluhan tahun, belasan tahun, ikut online sudah dua tahun, tiga tahun, atau setahun. Mendakwa, tidak ada ilmu, bohong. Allah tak akan terima alasan itu. Sebab Allah maha tahu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi yang ketiga, fadilat berdakwah Agar kita menjadi insan yang terbaik umat yang terbaik. Selagi ada tiga syarat. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman. Nah, yang terakhir. Kita layak mendapat ganjaran yang berlipat ganda di akhirat nanti. Kita dah bahas dah topik ini. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mandaa ila ajri ujuri man tabi'ah Siapa yang mengajak kepada hidayah petunjuk maka dia layak mendapat ganjaran sebanyak mana orang yang mengikuti ajaran yang dia telah sampaikan dengan tidak dikurangi sedikit pun Sebaliknya barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan dia juga mesti tanggung sebanyak mana orang-orang yang telah mengikuti ajaran sesat atau kebatilan yang dia telah sebarkan, dengan tidak dikurangi sedikit pun dosanya. Ini yang dipanggil dengan amal jariah. Sebagian banyak orang yang follow followers jemaahnya. Kalau dia sampaikan kepada kebenaran, berasaskan Quran dan sunnah, sebanyak itulah dia kelak akan terima dari sisi Allah. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim, dan hadis ini juga memberi isyarat: "Hati-hati kalau ingin menyampaikan dakwah. Jangan hanya sampai saja tanpa membawa dalil." Bila ternyata apa yang awak sampaikan itu bukan kebenaran tapi justru kebatilan yang awak reka-reka sendiri sebagaimana banyaknya orang yang menyampaikan dalam TikTok sampai saja ini fadilatnya sampai saja ini fadilatnya tanpa membawa ayat Quran atau hadis Nabi bila ternyata apa yang awak katakan itu tidak benar. Awak kena tanggung dosa jariah. Dosa berterus-terusan. Dan Allah tidak akan ampun. Kalau awak tidak tarik balik apa yang awak telah sampaikan. Sebab apa yang awak sampaikan itu mungkin. Mungkin ada unsur syirik, ada unsur bid'ah, ah, ada unsur khurafat semua itu boleh membawa kepada kesesatan awak juga kena tanggung itu sebabnya mengapa dalam berdakwah mesti ada ilmu dan ilmu yang kita miliki itu kita amalkan dulu untuk diri kita dan ahli keluarga baru kita sampaikan pada orang lain ustaz kira untuk topik ini cukup sekian lebih kurang 30